Ini perkara yang ketiga, perkara yang berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa agak singkat forum ni, hanya 15 minit. Ada lagi 5 minit. Baik, perkara yang ketiga, yang keempat, jin tidak dapat naik ke langit. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Jin bermula pada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Allah menceritakan bagaimana wa kanu rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu ada manusia yang minta pertolongan pada jin, menyebabkan jin ni jadi sombong, bongkak. Ada juga manusia yang tunduk patuh pada jin. Ya tuan-tuan sekalian, Al-Quran menggambarkan manusia bergantung pada jin sebab jin ni boleh naik langit. Tahu peristiwa apa yang akan berlaku, boleh bocoran pada manusia. Kita dengar berita orang ngangkong cari nombor ekor tu memang betul lah kan? Jin boleh dapat dulu, eh? Jin boleh dapat. Tapi 10 perkara yang jin cerita, satu je yang betul, yang lain tak betul. Tapi itulah yang dipercayai oleh manusia. Namun Al-Quran menjelaskan ketika kelahiran Nabi Muhammad SAW, mereka tidak dapat untuk naik ke pintu langit. Dan Allah jadikan pintu langit ada penjaga. Apabila adanya iblis datang, ada syaitan yang cuba untuk dapatkan berita ataupun naik ke langit, Allah jadikan taik bintang ini syihab ar-rasad, taik-taik bintang sebagai lemparan pada jin. Ini peristiwa-peristiwa yang sahih. Namun demikian, di sana banyak peristiwa-peristiwa yang saya yakin tuan-tuan dah tahu, dan ramai kalangan tuan-tuan yang yakin cerita ni berlaku sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi para ulama Islam mengkaji bahawa peristiwa ini adalah peristiwa palsu, tuan-tuan, yang diada-adakan. Kadang kita teruja nak mengagungkan seorang, tapi tidak perlu mengagungkan seorang dengan peristiwa-peristiwa palsu. Antaranya, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW ada dua kuasa besar, kuasa Farsi dan kuasa kerajaan Byzantine, kerajaan Kisra. Sewaktu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Iwan Kisra bergegar sehingga 14 tiang istana ini runtuh dan bumbung ini jatuh. Az-Zahabi menyatakan bahawa peristiwa cerita palsu, tak betul. Manakala kerajaan Farsi yang menyembah api ketika itu, api yang menyala selama 1,000 tahun. Saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, api ini padam sebagai tanda bahawa bayi yang lahir ini akan memadamkan cahaya Majusi. Al-Zahabi dalam buku beliau As-Sirah An-Nabawiyah, orang yang belajar hadis dia mengenali Al-Zahabi ini. Al-Zahabi ulama hadis, dan Al-Zahabi menyatakan bahawa cerita ini adalah cerita palsu juga. Tapi kita biasa kita dengar kan. Antara cerita yang lain, tasik di Iraq bergelora tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Az-Zahabi dalam menjelaskan peristiwa menyatakan bahawa peristiwa ini terlampau ghaib, mungkar dan tidak boleh terima. Ini tiga cerita palsu yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian ada peristiwa yang lain. Diceritakan daripada atuk Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Diceritakan Nabi Muhammad SAW sewaktu dilahirkan dalam keadaan berkhatan. Imam Ibn Hibban, Imam Al-Jawzi menyatakan bahawa hadis ini juga adalah hadis palsu yang diceritakan dalam masyarakat. Tapi ramai orang yang percaya. Ada beberapa kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan Aminah. Antaranya, hadis ni hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, dan Imam Ahmad menyatakan hadis sahih di mana ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW ini keluar cahaya yang bersinar-sinar. Imam Ahmad menyatakan bahawa hadis ini sahih, namun lebih dekat menyatakan bahawa ia adalah mimpi yang dilihat oleh Aminah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang menyatakan bahawa Aminah bermimpi di waktu dia melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaki Nabi Muhammad bersinar-sinar, nak gambarkan bahawa orang inilah yang akan membawa cahaya dalam kegelapan jahiliah di masa hadapan.
Dua-dua ni hadis sah. Manakala kisah Aminah didatangi oleh malaikat Jibril, wahai Aminah, bayi yang kamu kandung ini lelaki dan namanya Allah Muhammad. Kemudian peristiwa yang lain, ketika mana Aminah nak melahirkan Nabi Muhammad SAW, datanglah Asiyah, datanglah Maryam di sisi Nabi Aminah, menenangkan Aminah, jangan bimbang, kamu akan melahirkan seorang yang agung. Yang ketiga, ketika mana Aminah mengandungkan Nabi Muhammad SAW, kita rasa mengandung pun, kita tak rasa letih, tak ada morning sickness badan ini. Apa yang dijelaskan oleh Al-Dhabi menyatakan bahawa hadis ini dikatakan oleh Jahm bin Abi Jahm dan beliau al-pemalsu hadis. Saya nak gambarkan ni tuan-tuan, kadang-kadang kita nak galakkan orang melakukan ibadat dan berikan hadis-hadis palsu. Merokok contohnya tuan-tuan, saya setuju tuan-tuan, saya minta maaf lah orang yang sarok kat sini ya. Saya setuju fatwa bangsa menyatakan rokok haram. Dan saya berpendapat bahawa rokok ni memang haram. Tetapi jangan haramkan rokok dengan hadis palsu. Pernah dengar hadis tak? Nabi Adam AS dan juga Iblis apabila dihalak keluar oleh Allah SWT daripada syurga, Iblis lari lintang ketakutan. Kemudian dalam keadaan ketakutan ni, Iblis terkencing sana si. Dan apabila dia terkencing ni, daripada kencing Iblis ni, tumbuhlah pokok tembakau. Jadi tuan-tuan, isap rokok tu adalah daripada kencing Iblis. Pernah dengar? Pernah dengar hadis tak ni? Kalau tuan tak pernah dengar tak apa, alhamdulillah. Hadis ni hadis palsu. Saya setuju tuan-tuan haramkan rokok, tetapi jangan gunakan hadis palsu. Demikian juga kita nak galakkan orang pakai serban. Ada hadis kat kampung saya, dulu tulis satu poster besar. Raka'ataini bil imamati khairun min sab'ina raka'ah bil imamah. Sembahyang pakai serban 70 kali ganda lebih baik daripada sembahyang tak pakai serban. Hadis ni pun adalah hadis palsu. Sebab itulah tuan-tuan, kadang-kadang cerita-cerita yang ni kita kena lihat. Sekarang banyak dah buku-buku sejarah. Di antara buku sejarah yang cukup baik untuk tuan baca ialah Rahiqul Makhtum. Ini di antara buku sejarah yang cukup baik. Dan buku ini menyaring kisah-kisah yang dipalsukan. Dan dia hanya mengambil kisah-kisah yang ada sanad yang sahih. Demikian kadang-kadang kita nak galakkan orang ataupun ingatkan orang jangan tinggalkan amal ibadat. Tuan-tuan pernah dengar hadis tak? Orang yang tinggalkan sembahyang subuh akan diazab dalam neraka selama 60 tahun. Orang yang tinggalkan sembahyang zuhur seolah-olah membunuh 100 manusia. Orang yang meninggalkan sembahyang asar seolah-olah meruntuhkan Kaabah. Orang yang meninggalkan sembahyang maghrib seolah-olah dia tak berzina dengan ibunya kalau lelaki, kalau perempuan berzina dengan ayahnya. Orang yang meninggalkan sembahyang isyak, Allah tak redha mereka tinggal di muka bumi. Pernah dengar hadis ni tuan-tuan? Hadis ni juga ada palsu. Tu saya nak gambarkan kat sini, dalam kita memahami Maulid Rasul, cita-cita kita agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi jangan mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cita-cita yang palsu. Ada satu cerita yang masyhur tentang Nabi Muhammad beri nama Muhammad oleh malaikat Jibril. Mereka teruja nak gambarkan bahawa Nabi Isa juga diberikan nama Isa sebelum dia dikandung. Tetapi Nabi Isa diberi nama Isa sebelum dikandung tu sahih. Ada dalam Bible, ada dalam Quran. Dalam Bible contohnya, dalam chapter Luke. Dalam Luke, chapter yang kedua, ayat 22 menyatakan bahawa in the end of 8 days, he was circumcised, the name given by the angel before he conceived in the womb. Ini dalam Bible. Kisah ini bagaimana Nabi Isa ketika mana berumur 8 hari beliau dikhitankan dan nama beliau Isa diberikan oleh malaikat Jibril waktu beliau belum berada di dalam kandungan lagi. Maksudnya Bible nak beritahu nama Isa ini diberikan oleh malaikat Jibril sebelum dia dikandung. Dan kenyataan ini selari dengan ayat Quran, tuan-tuan merujuk dalam surah Ali Imran ayat 45. Innallaha yubashshiruki bikalimatin ismi Isa bin Maryam.
Allah memberikan kabar gembira kepada kamu wahai Maryam, bahwa kamu akan mengandung seorang anak lelaki. Ibu-ibu ya, mengandung anak lelaki tanpa suami, berita baik ke berita menakutkan? Allah gambarkan di sini, wahai Maryam, aku nak sampaikan berita gembira bahwa kamu akan mengandung seorang anak lelaki yang diberi nama Al-Masih Isa Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah, dan dia memberikan petunjuk panduan di dunia ini. Nak gambarkan bahawa Al-Quran confirm that the name Jesus given by God to him before he was conceived in the womb. Tetapi ramai pula orang yang teruja nak katakan benda yang sama. Wahai Aminah, anak yang kamu kandung itu lelaki, dan berilah nama Ahmad, Muhammad. Dan hadis ini adalah hadis palsu, tuan-tuan. Pernah satu ketika orang ramai bertanya, kalau panjang, last point ya. Orang ramai bertanya kepada Abu Talib, "Ma samita hafidaka bi Muhammadin wa huwa ismun gharib 'indana?" Wahai Abu Talib, kenapa kamu bagi nama cucu kamu Muhammad? Cuba tuan-tuan tengok. Bacalah sejarah. Ada tak dalam sejarah Nabi Muhammad SAW ni orang yang bersama Nabi namanya? Tak ada kan? Nama itu nama asing. Sebab tu orang ramai tanya pada Abu Talib, "Wa huwa ismun gharibun 'indana." Ni nama ni nama yang asing bagi kita. Kenapa kamu bagi nama dia Muhammad? Lalu Abdul Muttalib jawab, "Samaituhu bi Muhammadin atamanna an yahmaduhu an-nasu ila al-abadi." Aku beri nama dia Muhammad, bermaksud yang terpuji, dan aku mengharap dia akan dipuji-puji oleh manusia hinggalah hari kiamat. Hinggalah sampai bila-bila. Dan permintaan Abdul Muttalib ini dikabulkan oleh Allah SWT. Nabi Muhammad itu sampai sekarang. Wallahu'alam setelah agak pendek, tak dapat saya ceritakan semua. Ini sepintas lalu men. Cerita-cerita yang sahih dan cerita-cerita yang tidak sahih sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Dr. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka kita tahu bagaimana peristiwa berlaku sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tahu dah yang mana sahih, yang mana yang tidak sahih. Jadi sampaikan yang sahih sahaja. Sebab kita belajar dan kita sampaikan melalui ilmu kita. Jadi kita sampaikan melalui ilmu kita yang sahih saja. Saya ingat dah masuk waktu azan. Azan terus ke? Terus. Azan dulu. Okey, kita berikan duluan pada azan. InsyaAllah kita sama. أشهد أن
Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung forum kita dengan soalan yang kedua ataupun pertama kepada ahli panel yang kedua. Yang mana tuan-tuan, kita setiap kali sampai saja 12 Rabiul Awal, masjid-masjid dan susurau pasti akan menyambut Maulidur Rasul ni. Kan? Pasti akan menyambut Maulidur Rasul. Tak kisahlah daripada segi apa. Daripada segi ceramahnya, dari segi beraraknya, berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritanya pasti sambut. Sehingga ada yang kita dapat daripada video-video daripada sahabat-sahabat, ada yang mereka sambut dalam keadaan yang hulu, melampau. Sebagaimana dalam keadaan mereka menari sesama mereka, lelaki dan perempuan. Sehingga ada satu video yang dibuatkan satu kek, kek khas besar. Ditulis itu happy birthday ya Rasulullah. Ha, ini satu perkara yang sangat melampau lah. Jadi tidak boleh dan didarang di dalam Islam. Sambutan Maulid Rasul itu dibenarkan. Sebab itu ada sebahagian daripada kita ini yang tidak setuju dengan sambutan Maulid Rasul. Ha, ini yang kita nak kupas kepada ahli panel kita yang kedua ini. Dengan Ustaz, macam mana kalau kita lihatkan? Sebab ada sebahagian daripada kita ini yang tidak setuju dengan sambutan Maulid Rasul ini, kerana katanya perkara ini perkara yang sia-sia, perkara yang tidak bermanfaat. Sedangkan kalau kita lihat, itu adalah perkara-perkara membangkitkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ustaz boleh kupas dengan lagi dalam, adakah wajar dihentikan ataupun kita teruskan sambutan Maulid Rasul ini pada tiap-tiap tahun? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih tuan moderator yang dihormati Dr. Zaifuddin. Tuan moderator Ustaz Izmir merupakan junior saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Gombak Setia dan juga merupakan artis rakaman sebenarnya, tuan-tuan. Kalau rasa dah tak ada soal jawab, nanti kita minta dia nyanyi sikit lagu tu. Nak dapat sign boleh minta sign masuk radio. Tuan Aziz, Cikgu Hamidun, Barisan AJK, Masjid Al-Rahimah, ibu-ibu, ayah-ayah, pakcik-pakcik, makcik-makcik, datuk-datuk, datin-datin yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita sebut tentang Maulidun Nabi, Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak lain dan tidak bukan ianya berkisar tentang cinta. Perasaan cinta kita pada Nabi. Dan cinta pula, tuan-tuan perempuan, terbahagi kepada dua. Satu, cinta yang anugerah dapat. Cinta anugerah, cinta mak ayah. Kita tak perlu pupuk pun, confirm sayang mak ayah. Cinta yang satu lagi, anugerah juga, cinta kepada isteri. Tengok perempuan cantik, Allah yang berkenan dekat saya. Berkenan. Tengok perempuan cantik, Allah gugur jantung.
tengok Nilofa, tanggal kopiah. Itu saya dengan Aziz je. Yang lain tak tahu. Tanya pakcik-pakcik ni, kalau tengok perempuan cantik, rasa seronok ke atau tidak? Rasa seronok. Pasal itu cinta anugerah. Cinta ini tak perlu pupuk, dia datang sendiri. Adapun satu lagi cinta yang dipanggil cinta mesti dipupuk, mesti dicari. Dan cinta itu tidak lain dan tidak bukan cinta yang mesti dipupuk kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, cinta kepada Nabi ni adakah ianya satu tuntutan ataupun tidak perlu pun sebenarnya cinta pada Nabi? Tanya diri kita balik, kita perlu tak cinta Nabi ni? Kalau tak perlu, berarti kita berhenti di sini. Tapi sememangnya kita perlukan cinta Nabi, pasal Nabi sendiri cintakan kita. Di saat Nabi SAW satu hari duduk dengan para sahabat, Nabi duduk termenung. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, nampak muram durja, pasal apa?" Nabi beritahu, "Aku merindui saudara-saudaraku." Maka sahabat pun pandang sesama mereka, "Ai, kami inilah saudara kamu. Kita kacik, susah sama-sama, senang sama-sama, perang sama-sama, lapar sama-sama. Kita ni kan kawan, kita ni saudara." Nabi kata, "Bukan. Kamu ni semua sahabat aku. Makam kamu lain, martabat kamu lain. Yang Nabi rindukan adalah orang yang tak pernah tengok Nabi, orang yang tak pernah jumpa Nabi, tapi kasih sayang dia, ingatan dia kepada Nabi sangat mendalam. Jadi sebelum kita ungkapkan kita cinta Nabi, Nabi dah bersedia menyahut cinta itu. Jadi adalah menjadi sesuatu yang tidak adil kalau kita kata kita cinta Nabi, kita tak buat sesuatu untuk menghadirkan perasaan itu. Dua. Yang ketiga, nak pupuk perasaan cinta, tanda seseorang itu cinta kepada seseorang, sudah pastilah kekerapan ingatan dia banyak. Tuan-tuan mesti pernah tengok cerita Madu 3. Siapa pernah tengok cerita Madu 3, tengok P. Ramli macam mana dia terkenang-kenangkan kepada Sarimah untuk kahwin yang nombor 3. Padahal nak pergi kutip sewa rumah aja, rupanya sangkut dekat anak pakcik tu. Kan? Tengok tiang, nampak Sarimah. Tengok makanan, tengok Sarimah. Walaupun sebelah dia tu isteri nombor 1. "Abang, makanlah bang." "Hei, tak larat nak makan." Rupanya ada Sarimah dalam pinggan. Ting! Ibaratnya manusia ni bila dah bercinta, ingatannya sangat luar biasa. Maka begitulah tuan-tuan, akibat kita cinta kepada Nabi SAW, maka perasaan ini tidak dapat dikawal, maka banyak sangat aktiviti-aktiviti yang dianjurkan untuk melahirkan perasaan cinta kepada Nabi SAW. Dan sudah pasti tuan-tuan, Nabi cintanya pada kita tuan-tuan bukan sekadar semasa Nabi hidup, malahan di alam akhirat nanti, di padang mahsyar nanti, Nabi akan bagi syafaat kepada seluruh umat manusia. Di saat manusia mencari-cari di manakah Nabi yang boleh bagi syafaat, Nabi sebut dalam hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari, manusia akan cari Nabi Adam minta syafaat, Nabi kata, Nabi Adam kata, "Ana nafsi nafsi, aku diri aku je, pergi cari Nabi lain." Kita jumpa Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kau bapa segala Nabi, boleh tak bagi syafaat?" "Ana nafsi nafsi, aku diri aku je, cari Nabi lain." Cari Nabi Nuh, tak boleh. Cari Nabi Musa, tak boleh. Cari Nabi Isa, tak boleh. Di saat itu kita akan mencari satu batang tubuh sahaja yang ada di padang mahsyar yang boleh memberi syafaat, tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan sujud. Allah suruh Nabi bangun. Dan di saat Nabi bangun, makam Nabi diangkat, Maqam Al-Mahmud Alladhi Wa'adda. Di saat itu semua manusia menyaksikan kehebatan, keagungan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi syafaat, proses perhitungan berjalan setelah Nabi mengangkat kepalanya setelah sujud kepada Allah agar dicepatkan proses perhitungan. Dan selepas daripada itu, umat Nabi Muhammad lah orang pertama yang akan pergi ke titian sirat. Umat Nabi Muhammad lah orang yang pertama akan lalu ke mizan. Umat Nabi Muhammad lah orang pertama yang akan masuk ke syurga.
Jadi sayangnya Nabi pada kita sampai ke alam akhirat, di alam di alam padang mahsyar itu Nabi boleh bagi bantuan. Jadi berbaloi ke tidak kita pupuk semangat cinta pada Nabi? Berbaloi. Kita takut di saat kita berasak-rasak macam nak cium Hajar Aswad tu, kita dah sampai depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata, "Ya Muhammad, ana ummatuk, aku ni umat kamu." Nabi kata, "Tak berapa nak cam lah. Boleh kita pergi sikit tak?" Di saat kita mengharapkan, tagihkan kasih Nabi, "Wahai Muhammad, aku ni umat kamu ni, aku ni umat kamu ni." Tak berapa nak cam, tolong kita pergi. Kita tak payah beratur panjang-panjang nak cium Hajar Aswad, polis tusuh ke tepi. Beratur nak ambil brim tengok nama tak update pun tension. Sampai depan pakcik, nama pakcik tak ada. Sila ke tepi. Mau meretak meja, mana boleh tak ada. 5 kali saya dah dapat bagi nama, dapat brim 5 kali saya dapat. Kenapa kali ini tak dapat? Rupanya nama tak update. Alamat tak update. IC tak update. Macam-macam lah perkara kena update. Bayangkan situasi manusia Ya Allah tuan-tuan. Saya bawa balik pada umrah sama dengan Ustaz Izmir. Selisih sehari dia landing, saya take off. Dia banyak, sebab dia banyak buat album, dia busy sikit lah. Saya tak ada album, suara tak laku. Tuan-tuan, ramainya orang nak cium Hajar Aswad. Itu statik. Manusia statik. Bukan manusia statik. Benda yang statik, orang keliling dia nak cium. Itu sebahagian manusia yang wujud zaman ini, yang pergi ke Mekah, yang sanggup turun pakai baju ihram, turun ke situ untuk cium Hajar Aswad. Belum timbul, belum kira masa musim haji, ramainya manusia musim haji, boleh tak rasa-rasa nak cium Hajar Aswad? Saya warning siap-siap dekat jemaah saya, pakcik jangan cium Hajar Aswad. Kalau pakcik nak cium juga musim haji ni, saya sediakan siap-siap tanah kubur di Bakit. Takut apa? Takut dia cium tu kan sesak nafas, nak tanam kat mana? Kena tanam kat bakit lah. Maklah tak boleh tanam dah sekarang. Ustaz jangan macam tu. Ustaz, saya nak cium juga. Nak cium juga. Tak apalah pakcik, pergilah cium. Baru saya tunggu ke belakang, dah patah balik. Oh dah cium pakcik? Oh dah cium. Cium apa? Ketiak Afrika katanya. Hitam juga, Aswad juga, tapi ketiak Afrika. Pasal ramainya orang nak cium Hajar Aswad. Bayangkan situasi kita berdiri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat orang semangat untuk menyemarakkan rasa cinta pada Nabi, kita pula menghalang orang lain untuk cinta pada Nabi. Takut-takut kita berdiri depan Nabi, awak ni siapa ya? Baru nak hirup telaga Kautsar, Nabi kata, "Hei, hei, turun tangan tu. Pasal apa nak minum air ni?" "Ya Muhammad, aku ni umat kamu. Mana bukti?" Alah, fikir-fikir apa bukti? Nak kata banyak selawat pun tidak. Nak kata ikut majlis pun tidak. Nak kata ikut sunnah daripada bangun tidur sampai celik, sampai tidur balik pun tidak. Nak kata hafal surah Al-Mulk pun tidak. Nabi bagi tahu, antara harapan aku kepada setiap umat aku ni untuk menghafal surah Al-Mulk sebelum dia padam daripada dunia ni. Cuba cek seorang-seorang Ustaz Izmir, sebelum keluar pintu ni nanti dengan Nazir sekali, kita buat spot check. Siapa tak hafal surah Al-Mulk tak boleh makan kambing nanti. Ada kambing ke? Kalau ada kambing lah. Kalau tak ada, selamat, semua boleh balik. Itu harapan Nabi. Harapan Nabi tuan-tuan. Kalau harapan mak ayah pun kita sanggup korban apa saja, bayangkan harapan Nabi. Adakah kita sanggup? Baik, itu dah jauh sangat konanya bab cinta. Baik, bila disebut tentang maulid Nabi, ianya satu peras, itu adalah satu cinta yang kita pupuk dan semai sebagai tanda bukti kita cinta kepada Nabi, sebab Nabi awal-awal lagi cintakan pada umat dia. Jadi tak fair, Nabi dah bagi in advance, kita tak sambut cinta itu, tak fair dan tak adil. Baik, apakah hukum menyambut maulidin Nabi? Hukum, bila cerita bab hukum, hukum ni ada 5. Tengok tengok, dia ada haram, ada harus, ada wajib. Dia boleh jadi belaka, sama dengan rokok. Dia boleh jadi boleh jadi haram rokok tu. Di saat kita tak ada benda ni, tiba-tiba nak isap rokok, jadi haram. Rokok boleh jadi wajib. Sudah. Habis. Jangan baliklah saya ni, tapi dah. Jangan isap rokok, sekejap lagi kita boleh jumpa. Boleh jadi wajib kalau dia driver bus, dia mengantuk,
dia kena cucuh rokok, bukan sebatang, empat batang dia cucuh, pasang empat-empat, nyala. Lah asap rokok tu macam asap handbrake, nyala. Supaya dia tak tidur demi menyelamatkan 40 nyawa dalam bas, maka boleh. Masa tu wajib dia cucuh rokok untuk dia nyala. Nyala, mata dia terbuka. Samalah dengan sambutan Maulid Nabi ini, tuan-tuan perempuan. Ianya boleh jadi wajib kalau orang tu tak pernah ingat Nabi. Tak pernah langsung ingat Nabi. Cerita bab Nabi, siapakah nama mak Nabi? Fatimah tu siapa? Aminah tu siapa? Tak tahu. Antara Aminah, Khadijah, Fatimah, Aisyah, siapakah isteri Nabi yang muda? Kebil-kebil. Antara Abu Talib, Abdul Muttalib dan Abdullah, siapakah dia datuk Nabi? Kebil-kebil. Tak percaya, kita buat spot check lagi sebelum keluar masjid ni, sebelum merasai daging kambing nanti. Tengok siapakah dia yang boleh jawab, siapakah dia nama ayah Nabi, siapakah datuk Nabi dan pak saudara Nabi. Abu Talib pak saudara Nabi ke, Abu Talib tok Nabi ke? Itu pun dah tak tahu nak jawab. Betapa kita dengan Nabi jauh. Kalau bangsa Arab, tuan-tuan perempuan, dia bergesel kereta je, bergesel kereta, sallu ala Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, peluk-peluk, cium-cium, jalan. Kita baru kena sikit, tak kena pun, kena angin je. Ambil handphone, ambil IC, kita jumpa di balai. Punyalah kuat bergaduh orang Melayu ni. Tak kena pun, scratch sikit je, dia nak bergaduh. Dia tidak ada cerita bab solu ala Nabi, selawat pada Nabi, selawat pada Nabi. Berbanding dengan bangsa Arab, mereka tak sambut maulid Nabi pun, tapi kecintaan kepada mereka, cintaan pada Nabi ini di bibir mereka dan dalam perbuatan mereka. Dan hukum sambutan maulid Nabi ini boleh menjadi wajib bagi mereka yang langsung tidak pernah ingat. Dan lebih baik kita sebut ianya digalakkan dan diharuskan. Digalakkan dan diharuskan. Kerana apa? Banyak dalam sirah, dalam kitab antaranya Al-Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Kathir, memuji Sultan Muzaffar, seorang raja yang sangat baik hatinya, mengadakan sambutan tentang Nabi ini agar manusia semakin akrab dengan sirah Nabawiyah, semakin akrab dengan sunnah Nabi dan akhirnya mengamalkan sunnah Nabi itu sendiri. Banyaklah tuan-tuan, Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya yang lain, Al-Abbas dalam kitab Mustadrak ala Sahihain, menceritakan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi lahir, ramai orang bergembira. Baik. Boleh tak kita takyin, kita tentukan gembira di saat Nabi lahir? Hukumnya boleh. Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ditanya berkenaan dengan puasa pada hari Isnin, Nabi kata, pada hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu Al-Quran diturunkan, maka aku berpuasa. Nabi berpuasa, Nabi menyambut sambutan maulid Nabi itu dengan melakukan ibadah. Jadi program yang kita buat ini adalah program tazkirah sambutan itu dengan ibadah, maka selari dan sejajar dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ianya boleh menjadi haram apabila sambutan itu bercampur laki perempuan. Disebabkan maulid Nabi, maka dia boleh peluk, bertepuk tanpa dengan laki dan perempuan yang bukan mahram. Dia boleh buat apa saja aktiviti dengan sebab kecintaan kepada Nabi, makanya diharamkan. Yang melanggar syariat, maka diharamkan. Tentu secara kesimpulan daripada round pertama ini, soalan yang pertama, adakah boleh? Hukumnya boleh berdasarkan kepada nas-nas yang ada, yang telah disebutkan di awal tadi. Dan barang siapa yang Nabi SAW sebut dalam hadis sahih Muslim, man sanna fil Islam hasanatan wahidatan, maka bagi siapa-siapa yang menunjukkan contoh kebaikan, satu kebaikan dalam Islam ini, maka dia dapat pahala. Dan orang lain yang melakukan itu disebabkan dia suruh juga, dia mendapat pahala. Sama juga kita menyuruh manusia ingat Nabi SAW, kita dapat pahala. Orang yang akhirnya beramal dengan apa yang kita suruh itu juga mendapat pahala, dan kita juga mendapat pahala daripada program yang kita lakukan ini, tuan-tuan. Wallahu'alam. Maknanya bolehlah Ustaz sambut, asalkan tidak melanggar syariat Islam. Jangan hulu ataupun melampau. Jadi bila kita sebutkan tentang sambutan Maulid Rasul ini, itu tanda kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang bukan sekadar hanya di lidah ataupun di lisan semata-mata. Mana sayang, kena ikut juga Nabi.
Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, sekiranya kamu cintakan Allah, fattabi'uni, maka ikut aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta kamu. Jadi nak ikut bagaimana ustaz? Dah jauh dah 1400 tahun. 1400 tahun yang lalu nak ikut Nabi bagaimana ustaz? Dengan cara kita menghidupkan sunnah Nabi dan dengan cara kita membuat apa yang Nabi buat. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktiviti sehariannya banyak, tiap-tiap hari dia buat. Ada satu perkara yang kita selalu yang kita tahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga adalah orang yang banyak bersedekah. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan saja Nabi saja sedekah, malah disuruh juga sahabat-sahabat lain juga sedekah. Mana bukan saja sahabat-sahabat Nabi saja yang sedekah, kita pun diminta sama-sama sedekah. Tetapi bezalah kita sedekah dengan sahabat-sahabat Nabi sedekah. Sahabat-sahabat Nabi sedekah, tuan-tuan lihat bagaimana mereka sedekah. Abu Bakar sedekahnya bagaimana tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar sedekahnya habis semua hartanya. Kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk isteri dan anak-anak kamu? Kata Abu Bakar, aku hanya tinggalkan Allah Rasulnya sahaja. Allahu Rabbi. Kita tak mampulah sampai tahap itu tuan-tuan. Kan? Ada. Kalau ada, mungkin malam hari ini dia boleh buatlah. Dia bagi semua kepada masjid. Kereta dia, motor dia. Tapi saya rasa tak mungkinlah. Abang kali ke nanti dia kena tidur luar, nanti isterinya halau. Kereta mana bang? Abang dah bagi kepada masjid, kata dia. Jauh nak. Sebab tu kita sebutkan, kita takkan mampu sampai tahap sahabat. Nak pula Abu Bakar tinggi. Umar lagi. Sebab tu kalau kita lihat, bukan saja sahabat-sahabat itu diperintahkan untuk sedekah, maka kita juga, Nabi SAW perintahkan untuk sedekah juga. Untuk tolong Islam ini. Tuan-tuan tengok Khadijah, bagaimana Khadijah. Banyak harta yang dikeluarkan semata-mata nak tolong Nabi SAW berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Maka kita ini perlu ikut Nabi. Kalaulah kita kata kita cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut bagaimana ustaz? Maka kena sedekahlah. Bantu orang, bantu masjid, bantu surau untuk mengimarahkan masjid. Dengan itu saya mengambil kesempatan ini untuk melancarkan tabung untuk masjid, mengimarahkan masjid dan juga untuk buat program-program yang lain di masjid ini. Jadi saya rencarkan insya-Allah. Allahu akbar. Sebab tu kalau kita lihat sedekah ini, Allah sebutkan juga dalam Al-Quran tentang sedekah. Sambil-sambil lalu tu kan seorang aje ke? Mau penat juga nanti tu. Tak ada lain. Kan? Jadi sementara menunggu tabung-tabung masjid itu tuan, kita teruskan jugalah program kita, forum kita. Kalau kita lihat, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang sedekah. Bagaimana sedekah? Sedekah yang bagaimana yang Allah lihat? Kata Allah, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira sebagai kebaikan sehinggalah orang itu menginfakkan hartanya dengan harta yang dia sayang. Tuan, kalau setakat RM1 tu belum sayang lagi tu. Kan? Jadi kalau nak sayang tu RM50. Tu baru dikira sayang lah tuan. Betul? Sebab tak dikira sebagai kebaikan. Saya buat satu kisah tuan, pernah diceritakan oleh seorang ustaz. Ustaz ini menceritakan tentang ustaz yang lagi. Banyak ustaz dalam cerita ni. Ustaz tu mengajar di masjid. Dia mengajar di masjid, kebetulan isterinya ada di belakang ikut sama belajar mengaji. Dia baca ayat ni lah. Hendaklah kita menginfakkan harta dengan harta yang kita sayang, kata dia. Isteri dia dengar, bagus suami aku ni. Kemudian selang beberapa hari, orang peminta sedekah datang rumah dia. Yang ada di rumah tu isterinya saja, suaminya keluar. Jadi dia pun datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Isteri dia jawab, saya ni nak minta sedekah, kata dia. Isteri ni pun, apa aku nak sedekah? Teringat yang suaminya pernah baca ayat ni. Dia pun ambil jubah kesayangan suaminya itu, dia bagi kepada orang yang minta sedekah ni. Gembira lah tuan-tuan. Jubah mahal. Bukannya kecil-kecil RM60 ni. Mahal ni RM300-400 jubah. Sayang kan? Jadi suaminya pun balik. Bila balik nak siap-siap pergi masjid, mengajar, cari jubah. Yang, jubah abang mana yang? Kata. Jubah yang mana bang? Alah, jubah yang abang sayang pula, yang abang selalu pakai tu. Oh, itu saya dah bagi pada peminta sedekah. Lah, pasal apa yang awak bagi jubah abang sayang tu?
Kan dulu abang ada kata di masjid, hendaklah kita menginfakkan harta yang kita sayang. Jadi saya bagilah. Oh, itu hadis untuk orang lain. Kita pakai hadis lain, kata dia. Ustaz, ustaz ni pun tak dipakai. Dia jangan dengar lah ustaz ni. Nak sebab apa? Kita nak infakkan harta dengan infak yang harta yang kita, harta yang kita sayang. Jadi sebab kita kan ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai didatangi seorang lelaki minta makanan kepada Nabi. Nabi kata, aku tidak ada makanan. Di rumahnya Nabi tidak ada, Nabi tidak ada makanan. Maka kita nak ikut Nabi sebagaimana yang Nabi SAW buat itu. Jadi kita teruskan kepada soalan yang kedua kepada doktor. Kita teruskan. Jadi kita lihat bagaimana keadaan yang mana ada sebahagian juga manusia bila sampai time Madu Rasul ni, dia gembira, seronok. Dan lafaz daripada lisannya, I love Rasulullah. Kadang-kadang di kereta belakangnya tampal stiker, I love Muhammad. Tapi dia tak ikut apa yang Nabi buat. Kadang di kereta tampal I love Muhammad, keluar-keluar seluar pendek. Itu belum lagi menunjukkan dia cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya sekadar melalui lisan saja, I love Muhammad, I love Rasulullah. Tapi belum sampai di batin. Jadi doktor, adakah ini dikira sebagai taat juga kepada Allah dan juga taat juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Silakan. Terima kasih kepada ustaz, tuan moderator. Apakah tanda cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah cinta kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah pun menyelamatkan kita pada azab api neraka Allah SWT? Tuan-tuan, sekalian, sayangnya seseorang pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyelamatkan orang itu pada api neraka Allah SWT. Ataupun sayangnya seorang itu pada batang tubuh Nabi Muhammad SAW belum lagi menjanjikan beliau masuk syurga Allah SWT. Tuan-tuan, puan sekalian, Abu Lahab, bapa saudara Nabi, di antara orang yang cukup gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab ni tuan-tuan, tanda gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah orang yang pertama menyediakan ibu susuan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu susuan Nabi yang pertama, Ummu Suwaibah. Siapa yang sediakan? Abu Lahab. Tanda sayangnya Abu Lahab pada jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Lahab juga satu-satunya manusia yang hidup zaman Nabi. Satu-satunya manusia yang hidup zaman Nabi, namanya termaktub dalam Al-Quran sebagai ahli neraka, tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang yang sayang pada jasad Nabi, orang yang telah membuat pengorbanan untuk Nabi, menyediakan ibu susuan, ini satu pengorbanan juga. Sebab menjadi satu adat bangsawan Arab dahulu, ada bayi yang lahir dicarikan ibu susuan. Namun demikian, Abu Lahab, bapa saudara Nabi yang sayang pada jasad Nabi, satu-satunya manusia yang hidup zaman Nabi, namanya termaktub dalam Al-Quran sebagai ahli neraka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah tangan Abu Lahab. Bukan hanya Abu Lahab, Allah menggambarkan beliau dan isterinya pun sebagai ahli neraka. Tuan-tuan muslimin, ayat ni turun pada tahun yang ketiga kenabian. Abu Lahab mati selepas peperangan Badar. Bererti ayat ni turun 12 tahun sebelum kematian Abu Lahab lagi. Tapi tuan-tuan pernah dengar tak Abu Lahab masuk Islam? Abu Lahab tak masuk Islam kan? Membenarkan kisah ini, ini salah satu mukjizat Al-Quran, tuan. Nabi Muhammad melalui Al-Quran, Al-Quran menceritakan perkara yang belum berlaku.
Kemudian peristiwa itu berlaku ikut apa yang diceritakan oleh Al-Quran. Al-Quran menjelaskan Abu Lahab sebagai ahli neraka. Ayat ini turun pada tahun yang ketiga kenabian. Dan Abu Lahab mati dalam peperangan, selepas peperangan Badar. Ini 12 tahun sebelum turunnya, selepas turunnya ayat ini. Dan matinya Abu Lahab sebagai orang kafir yang confirm ahli neraka. Sayangnya Abu Talib, bapa saudara Nabi. Kalau Abu Lahab dia sayang, kemudian dia memusuhi Nabi, Abu Talib tidak, tuan-tuan. Menyayangi Nabi, menjaga Nabi. Dan Abu Talib ada ramai anak, namun Abu Talib menyayangi Rasulullah lebih pada anak-anaknya yang lain. Bukan hanya menyayangi batang tubuh Nabi, Abu Talib membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana umat Islam dan Nabi Muhammad dipulaukan 3 tahun, Abu Talib turut bersama merasai penderitaan ini bersama dengan umat Islam. Dalam keadaan orang kafir Quraisy menekan Abu Talib, "Wahai Abu Talib, wahai Abu Talib, anak kamu dah buat jenis, anak kamu dah baca ini. Berikan peringatan pada anak kamu sebelum kami mengambil tindakan dengan dakwahnya ini, sebelum kami mengambil tindakan." Abu Talib tertekan dengan permintaan orang kafir Quraisy. Akhirnya dia pun bertemu pada Rasulullah. "Ya Muhammad, kaumku menekanku supaya minta kamu kurangkanlah dakwahmu, wahai anakku." Dalam culture orang Arab ni, anak saudara dipanggil anak juga. Tadi Ustaz Sabran katakan tentang cinta kan. Cinta ni itulah tuan-tuan, kadang kalau kita pergi jauh-jauh kan, kita obsession jalan jauh-jauh tengok anak orang, ingat anak kita kan. Tapi kadang-kadang tengok bini orang, lupa bini kita kan. Ini itu cinta bukan cinta natural. Cuma cintanya Abu Talib pada Nabi Muhammad SAW mempertahankan Nabi. Bila mana orang kafir Quraisy mendesak beliau supaya jumpa Nabi Muhammad, kurangkan dakwah ni, Abu Talib terpaksa, "Wahai anakku, aku ditekan oleh kaumku, kurangkanlah dakwahmu." Lalu Nabi Muhammad mengeluarkan ucapan yang cukup terkenal, "Ya ammi wallahi law wad'u syamsa 'ala yamini wal qamara 'ala yasari an atruka hadha ad-din." Wahai pamanku, demi Allah, andai kata mereka mampu meletakkan matahari di atas tangan kananku dan bulan di atas tangan kiriku untuk aku tinggalkan dakwah ini, kalla, tidak sekali-kali aku tinggalkan dakwah ini. Sehinggalah sama ada aku mati dalam memperjuangkan dakwah ini ataupun Islam akan menang. Benar mendengar kata-kata ini, Abu Talib berkata, "Wahai anakku, teruskanlah dakwahmu, aku tetap bersama kamu." Namun demikian tuan-tuan, Abu Talib yang mempertahankan Nabi turut bersama penderitaan Nabi. Di saat dia nak meninggal dunia, Rasulullah dekat pada Abu Talib, "Ya ammi, kulla ilaha illallah asfa' bika laha yaumil qiyamah." Wahai pamanku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, akan kuberikan syafaatku untuk kamu di akhirat nanti. Wahai anakku, aku bimbang apa yang kaumku kata nanti kalau aku masuk Islam. Abu Talib ikut anak saudara sendiri meninggalkan apa yang dipegang oleh nenek moyang mereka, sehingga Abu Talib mati dalam keadaan kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih Nabi Muhammad SAW mati dalam keadaan kufur, confirm sebagai ahli neraka. Nak gambarkan, bukan hanya sayang pada jasad tubuh Nabi Muhammad SAW, mempertahankan Nabi, membela Nabi, bersusah payah bersama dengan Nabi pun tidak menyelamatkan, maksudnya tidak menyelamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun Nabi berdoa pada Allah, "Ya ammi la astaghfirana laka hatta yanhani Allah wa pamanku." Aku akan terus berdoa agar Allah ampunkan dosamu wahai pamanku, sehinggalah Allah melarang aku buat demikian. Turun ayat Quran melarang seorang mukmin dan Nabi untuk berdoa orang yang dah confirm sebagai ahli neraka kerana kekafirannya. Seperti mana Allah tegur Nabi Ibrahim, doa untuk mak bapaknya. Allah tegur Nabi Nuh, doa untuk anaknya. Jadi kalau itu confirm mati kafir, kita tidak boleh doakan mereka untuk masuk.
masuk syurga sebab confirm sebagai ahli neraka. Namun kalau dia meninggal sebagai orang Islam, walaupun dia buat maksiat, kita doakan tuan-tuan, moga-moga dengan kalimah iman walaupun sedikit ada dalam dirinya, akan dimasukkan dalam syurga Allah SWT. The key point saya nak sampaikan kat sini tuan-tuan, sayangnya kita pada batang tubuh jasad Nabi Muhammad SAW belum memasukkan kita dalam syurga Allah SWT, belum menyelamatkan kita dari api neraka Allah SWT. Sepanjang tahun kita menyambut maulid Rasul, maulid ke maulud ya? Ya bang, mana? Maulid ke maulud? Ya betul? Maulid ke maulud? Kalau kat Mua ni, ustaz kata orang Jawa, saya Jawa juga tuan. Orang Jawa Mua ni tak sebut kata maulud, mauludan. Maulud bukan maulid. Tapi perkataan tu salah tuan-tuan. Maulid ialah kelahiran. Maulud, bayi yang lahir. Tuan-tuan tak boleh sambut maulud. Yang sambut maulud, mak bidan. No. Kita sambut maulid Rasul. Kalaulah sepanjang tahun kita menyambut maulid Rasul dengan sepanduk-sepanduk Rasulullah penyelamat ummah, Rasulullah penerang ummah, tapi hanya sekadar sepanduk yang kita sambut. Ini yang digambarkan oleh Allah SWT. Matalul ladhina hammilut taurat, mereka yang membawa kitab Taurat, summalam yahmiluha, kemudian mereka tidak melaksanakan dalam kehidupan mereka. Kamathalil himari yahmilu asfara, seolah-olah keldai yang membawa kitab-kitab ini tak tahu apa isi kandungannya. So the only way untuk kita selamat daripada api neraka Allah SWT ialah dengan mengamalkan ajaran Rasulullah SAW. Tanda sayang kita pada Nabi Muhammad SAW yang disebutkan oleh Ustaz Azmir tadi, sayang kita pada Nabi yang ditunggu-tunggu umat, umat Nabi Muhammad SAW, inilah dengan kita mengamalkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Tadi Ustaz Sabran sebutkan tentang syafaat Nabi. Rasulullah dah beritahu dah, siapa yang nak syafaat Nabi, syafaatku, berselawat, hadisnya hadis sahih oleh Imam Muslim, berselawatlah ke atasku 10 kali pagi, 10 kali petang, akan kuberikan syafaatku di akhirat nanti. Rasulullah bagi dah tuan-tuan. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang berselawat hari-hari 10 kali pagi, 10 kali petang, walaupun pendek, mudah kita nak buat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak sampai 10 kali ni, tak sampai pun 2 minit tuan-tuan. Sambil kita naik kereta, sambil kita bawa motor, ibu-ibu sampai mop lantai, sampai sampai rumah, sambil potong bawang, boleh selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Tapi inilah yang Billy Lim selalu sebut. Saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Billy Lim. Billy Lim sendiri dia tulis buku Dare to Fail, Berani Gagal. Dia kata, it is easy to do and it is also easy not to do, and unfortunately people choose not to do. Benda yang mudah nak dibuat dan benda yang mudah juga untuk orang terlupa, tapi malangnya ramai orang yang terleka kan. Selawat tuan-tuan, tanda cinta kita pada Nabi, amalkan ajaran Nabi. Antara yang mudah yang contoh kita buat ni, amalan yang mudah untuk kita buat, selawat 10 kali pagi, 10 kali petang. Rasulullah suruh kita baca Quran, khatam Quran. Kalau kita nak khatam Quran, satu Quran setiap hari, mungkin memang tidak mampu untuk kita buat, tapi bacalah Qul Huwallahu 3 kali, khatam Quran. Tapi tak ramai orang buat. Nak tidur berwuduk, tuan-tuan muslimin, para sahabat dulu nak ambil air berbatu-batu jauh, dah dapat air jumlah yang sedikit, ya, jumlahnya sedikit. Namun demikian, para sahabat pastikan sebelum tidur mereka berwuduk. Tuan-tuan muslimin, kita ni sebahagian besar kita dalam master bedroom ada bilik air, betul ke betul? Berapa langkah pada katil kita nak pergi bilik air ni? Berapa ramai di kalangan kita yang tidur berwuduk tuan-tuan? Senampak simple kan, tapi berat untuk kita buat. Ini saya ambil contoh cinta benda yang kecil. Demikian juga benda yang besar, sebab Rasulullah gambarkan tanda cinta kita pada agama Allah SWT ini dalam ikrar yang kita lakukan dalam sembahyang kita. Setiap hari kita ikrarkan ini, inna salati, ini ikrar kita.
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Ini yang sebenarnya tanda cinta kita pada Nabi. Kita ikut perintah Nabi daripada kita tidur sampai kita tidur balik. That's why beza orang yang bekerja kerana Allah dengan orang yang bekerja kerana gaji. Seorang guru yang mengajar kerana gaji dengan seorang guru yang mengajar kerana mendidik, berbeza. Seorang pensyarah yang kalau pensyarah dengan guru berbeza sebenarnya. Pensyarah ni biasa mengajar kat universiti. Lantak kau lah nak ajak belajar. Ini biasanya macam tu pensyarah. Sebab mahasiswa dia tahu, dia nak tak nak dia kena belajar sendiri. Tapi guru berhadapan dengan anak-anak yang mungkin kurang mature, kurang, belum lagi dewasa. Nak tak nak cikgu kena jaga, kena didik, kena belai. Bukan hanya sekadar tinggal. Jadi guru yang mengajar kerana mendidik bangsa, dia akan didik betul-betul anak murid. Cuma itulah tuan-tuan, dalam bab mengajar ni kena tanya Ustaz Midun ni, cikgu. Kadangkala cikgu ni pun manusia tuan-tuan. Kalau cikgu baru sentik telinga anak pun, bapak dah datang ke sekolah nak marah cikgu. Saya ingatkan selalu, ibu-ibu, ayah-ayah, tolong kalau anak kena marah, kena hukum, kena rotan, jangan bela anak depan guru. Jangan betulkan anak, kata anak aku tak bersalah depan guru. Sebab anak kita akan naik tocang depan guru-guru. Mungkin anak kita betul, mungkin anak kita salah. Tanya guru dulu. Sebab kan, tak mungkin anak saya buat jadi, tak mungkin anak saya buat jadi. Mungkin anak kita salah. Tuan-tuan ingat tuan-tuan, saya ada satu tesis yang tulis oleh seorang padri Cina, James Chong. Tajuknya Kajian Sosiologi Terhadap Melayu Kristian di Malaysia. Tuan-tuan ingat tak, pada tahun 2007 ada seorang mahasiswi aksiden meninggal. Ketika dia pakai tudung, kalau mana nak dimandikan, buka tudung ni, dia pakai kalung cross. Kalung ada cross, maksudnya dah masuk Kristian lah. Kajian sosiologi ini terhadap masyarakat Melayu Kristian, apakah tindakan yang mereka lakukan, orang-orang Melayu masuk Kristian ini, sebab gerakan evangelism sekarang ini fokus dengan slogan MBB. MBB ini ialah Muslim Born Base. Mereka target orang yang lahir pada keluarga Islam yang cuba nak dimurtadkan. Dan dalam kajian tesis ini, beberapa tindakan-tindakan yang mereka lakukan, antaranya jangan tukar nama, maintain nama yang sama supaya orang tak tahu kita dah masuk Kristian. Yang kedua, jangan letak apa-apa literature, buku-buku ataupun cross kat rumah supaya orang tak tahu bahawa kita telah memeluk abang Kristian. Yang ketiga, sekiranya perlu ikut aktiviti-aktiviti masyarakat setempat, sembahyang terawih, pergi ke masjid, pergi supaya orang tak tahu kita dah masuk Kristian. Dan adanya masyarakat yang dinamakan churchless Christianity, churchless Christian, masyarakat Kristian yang tak pergi gereja. Inilah masyarakat Melayu yang murtad tengah. Ini di antara resolusi yang mereka kemukakan. Dan sekiranya ada di kalangan saudara kita Melayu yang masuk Kristian, apabila mati, jangan tuntut mayat ini. Biar dikuburkan di kubur Islam, tak apa. Kita buat program dekat gereja supaya orang tak tahu dia dah masuk Kristian. So, gerakan ini agak menyeru banyak dah berada di Malaysia tuan-tuan. Cuma nak gambarkan, mau tidak mau kita nak bawa kembali anak-anak kita ni menghayati ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya slogan, bukan hanya benda-benda yang kita bawa kembali untuk kita hayati ajaran Nabi. Tuan-tuan, tanya anak kita tentang Nilofa, tanya anak kita tentang penyanyi, tanya anak kita tentang pelakon, ramai yang kenal. Tanya anak kita tentang ulama-ulama Islam, ramai yang tak kenal tuan-tuan.
Saya sedih betul apa yang Ustaz Sabran sebutkan tadi. Tanya bapa saudara Nabi tak kenal, tanya atuk Nabi tak kenal, tapi kalau tanya penyanyi-penyanyi, lagu-lagu semua kita boleh. Berapa ramai di kalangan anak-anak kita yang boleh menyanyikan rangkap lagu yang bermacam-macam. Tapi anak kita tak hafal sedikit pun Quran, tuan-tuan. Dan kita sebagai ayah dan ibu tak ambil berat benda ini pun. Kita menyanyi dengan anak, tapi kita tak pernah mengaji dengan anak. Allahu akbar, setir eh. Kita menyanyi karaoke dengan anak-anak, bermacam-macam lagu kita hafal, tapi kita tak pernah mengaji bersama dengan anak, tuan-tuan. Allahu akbar. Kita boleh pergi pesta sana sini dengan anak, tapi kita tak pernah sembahyang berjemaah dengan anak-anak. Allahu akbar. Jadi apa cinta Nabi, cinta kita pada Nabi yang tak seberang sebutkan dan tadi, kalau Nabi tanya bertanda cinta kamu pada aku, Allahu akbar. Sedangkan Nabi menanti-nanti, Nabi terlampau rindu nak jumpa ni kaum yang tak pernah berjumpa aku, tapi mereka cinta pada aku dan aku cinta pada dia. Aku tunggu dia dalam syurga. Jadi tuan-tuan dan mereka yang selamat pada Nabi Muhammad, mereka yang selamat pada api neraka Allah SWT, bukan hanya mereka yang cinta pada batang tubuh Nabi Muhammad, tapi mereka yang cinta pada ajaran Nabi Muhammad dan cuba mengamalkan dalam kehidupan mereka seharian. Allah alam. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, suatu kita lihatkan tadi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan idola ataupun banyak contoh-contoh teladan yang baik yang ada pada Nabi yang mesti kita ikut, wajib kita umatnya. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada kamu di Rasulullah itu ada ikutan yang baik. Idola lah, kita panggil sebagai idola. Semua ada pada Nabi. Tuan-tuan lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan kanak-kanak. Tuan-tuan lihat bagaimana Nabi SAW bergaul dengan orang yang lebih tua daripadanya. Tuan-tuan lihat bagaimana Nabi SAW bergaul dengan sahabat-sahabat. Dan tuan-tuan lihat bagaimana Nabi SAW bergaul dengan ahli keluarganya. Sebab itu dipanggil sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Idola lah kita panggil. Tapi kalau tanya remaja-remaja kita sekarang, doktor, kalau tanya idolanya siapa, maka dia akan kata, Ustaz, idola saya Aaron Aziz, Ustaz, kata dia. Kalau tanya perempuan, lain pula. Bangkali Nilofa, Ustaz, kan? Itu idolanya. Sedangkan idola kita adalah mesti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, ikutan yang baik. Contoh teladan yang baik. Semua ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari setiap sudut, tuan tengok pergaulannya, tuan tengok bagaimana dia bergaul dengan musuh Islam, bagaimana akhlaknya dengan musuh Islam. Tak ada pun sifat nak membalas dendam, tetapi ada sifat memaafkan orang lain, wala afina aninnas. Sifat memaafkan orang lain. Jadi yang kita nak bawa ni, barangkali mungkin kita boleh tuju kepada Ustaz Sabran tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana yang kita boleh ambil tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan ahli keluarganya? Kerana disebutkan juga dalam sebuah hadis, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Dari baik daripada kamu itu adalah orang yang paling baik dalam ahli keluarganya, dan aku, kata Nabi sallallahu adalah orang yang paling terbaik di kalangan ahli keluarga aku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Ustaz Sabran boleh berikan sedikit gambaran bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita pula boleh bawa balik dan boleh mengamalkannya untuk keluarga kita, insya-Allah. Terima kasih tuan moderator Ustaz Ismail yang dimulakan, panel pertama Dr. Zaifuddin, tuan-tuan puan-puan, hadirin-hadirat muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang diungkapkan oleh Ustaz Ismail, khairukum khairukum li ahli. Hadis sahih Ibn Hibban, sebaik-baik kalian adalah orang yang baik dengan ahli keluarganya. Nabi SAW baik dengan ahli keluarga, dan Nabi iktiraf, sesiapa yang baik dengan ahli keluarga dia, dialah orang yang paling baik di kalangan manusia yang ada. Kita ni kalau dengan ialah, kalau isteri sakit, isteri sakit pukul 10 malam, abang saya rasa pening, tolong beli Panadol sekejap kat 7-Eleven. Awak ni pening lah, pukul 11 ni pening lah, sakit lah. Ubuh je minyak angin, makan ubat. Panjang umur, esok bangun.
kan? Kalau tak panjang umur, pandailah abang buat tu, jangan risau. Ada takaful dah ready dah, papasan takaful tu. Khairat kematian masjid pun abang dah daftar, don't worry katanya. Dulu minyak wangi, yelah dulu pun masa muda, masa baru kahwin, minyak wangi pakai. Dah 40-an and above ni, minyak angin je kuat. Bangin-angin rasa, tak ke angin kawan tu. Balik rumah ni anak orang ke beruang ni lah. Tiba-tiba pukul 11 nak keluar pula. Kan? Minta pukul 10, pukul 11 nak keluar. Rupanya kawan dia telefon, jom kita mengetih. Dan tu dia kata, awak nak apa? Panadol, berapa biji, susu, kurma, Nescafe, teh o ice, teh o bank, semua dia minta. Abang sayang dekat kamu, abang keluar sekarang juga. Padahal dia tak, bini tak tahu, member telefon, jom mengetih. 2 jam tak balik, 3 jam tak balik pasal tengok bola. Balik pada rumah awak tengok, betapa sayangnya abang dekat kamu. Abang pusing satu gombak ni cari 7-Eleven, pukul 1 pagi baru balik. Dia tak tahu dia meratap Manchester kalah malam tu. Tak? Penyokong Manchester dia tahulah kalau kalah tu masuk gua lah jawabnya. Tuan-tuan, Nabi SAW menunjukkan contoh yang terbaik, antara yang terbaik yang boleh kita rungkai 2-3 perkara pada malam ni. Nabi SAW sangat penyayang pada anak-anak. Fatimah kalau masuk, Nabi akan ra'i dia. Nabi jemput dia masuk. Nabi pegang tangan dia. Nabi duduk sebelah dia. Nabi cium tangan Fatimah. Nabi kalau salam budak-budak, Nabi cium tangan budak. Kita salam budak-budak, cium. Cium. Kita minta budak cium tangan kita, entah pergi jamban basuh ke tidak tadi tu. Pakcik ni ada bau kari lah. Memanglah aku makan kari tadi. Pakcik ni ada bau ikan masin. Memanglah ikan masin. Cium sudahlah. Cium kat cincin. Jangan lekat alio sudah. Nanti jenuh pakcik nak sapu cincin tu lagi berkilat-kilat katanya. Nabi bila jumpa budak-budak dan ahli keluarga Nabi, Nabi cium tangan dia. Dan bangsa Arab, orang Arab tuan-tuan, kalau tuan-tuan bawa budak, dia tengok anak kita lari di Masjid Nabawi tu, dia akan panggil, dia akan selfie, dia cium tangan sampai dia tak nak lepas dah. Kita pula kena bagi balik anak saya tu, jangan bawa lari. Kan, kita tak ada bawa balik ke mana tah kan. Yang pertama, Nabi sangat menghormati anak sampai Nabi cium. Namun begitu, Nabi tidak sampai membiarkan anak itu kurang ajar. Dia ada sampai tahap-tahapnya lah tuan-tuan. Kan kita dah tahu cerita yang semua sedia maklum, Hasan dan Husin, Nabi sembahyang sampai dia naik belakang Nabi. Nabi tunggu sampai mereka puas bermain, baru Nabi bangun. Nah. Kita boleh kalau nak praktis, boleh buat malam ni. Tapi buat dekat rumah, jangan bawa pergi masjid. Dia tengkuk kita, dia tak bangun, tak pijak. Dia pijak tengkuk imam tu. Tak boleh naik pahal imam lama sangat. Rupanya cucu kita balun tengkuk imam. Imam tu sabar je lah. Tentang semalam ceramah, biar cucu naik tertengkuk, dia biarkan cucunya naik tengkuk imam. Nah, buat dekat rumah sendiri tak apa. Tengkuk tok sendiri boleh. Jangan tengkuk tok orang lain. Ni tengkuk tok orang lain dia balun je. Tak boleh lah tuan-tuan. Baik. Yang kedua, Nabi SAW apabila disebut dengan perhubungan berkeluarga, Nabi seorang yang sangat romantis. Sangat romantikus. Sangat akrab, sangat intim dengan isteri Nabi SAW. Satu hari Sayyidatina Aisyah dalam keadaan haid, datang bulan, uzur. Aisyah minum cawan. Minumlah, minum dia bekas cawan. Dan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ambil cawan yang sama, Nabi letakkan bibir Nabi di tempat yang sama tempat Aisyah minum. Romantiklah tu. Kan? Makan di suapan yang sama, guna sudu yang sama. Kita rasa-rasa boleh tak buat macam tu? Ish, awak ni gigi palsunya, tak gosok giginya, berbau-bau. Lagi kita bantai kawan tu sampai kecewa hati kawan tu. Nabi seorang yang romantis. Nabi berlari-lari di rumah bergurau senda dengan Sayyidatina Aisyah. Nabi seorang yang romantis. Yang ketiga, Nabi SAW apabila sebut perhubungan kekeluargaan ini, Nabi sangat mengamalkan berbincang.
Nabi suka berbincang dengan ahli keluarga. Apa sahaja keputusan yang Nabi buat dengan perkara yang besar-besar di luar sana berkenaan dengan negara Islam, Nabi akan bincang dengan ahli keluarga. Abang rasa satu, dua, tiga. Nabi akan bincang dengan Aisyah, Nabi bincang dengan Khadijah, Nabi bincang dengan Safiyah, Nabi berbincang. Kita mungkin tak bercampur. Urusan pejabat abang jangan campur. Handphone abang jangan pegang. Handphone abang jangan pegang. Supaya apa? Supaya tak pecah lubang katanya. Ada pula yang gentleman bagi handphone dia dekat bini. Awak tak percaya dekat abang, sila tengok handphone abang. Scroll lah tengok. Abang sangat transparent. Dia tak tahu ada handphone satu lagi kat ofis. Dia simpan handphone yang tak transparent tu dekat ofis. Yang satu lagi ni awak check betapa abang jujur dengan awak. Nabi SAW suka berbincang dengan ahli keluarga. Tiga. Yang keempat, Nabi SAW suka tolong kerja rumah. Bila Nabi balik, tengok dapur tak ada makanan. Aisyah sebut, Nabi sensing tangan ni. Pergi dapur, selesaikan makanan sendiri. Ni tidak. Balik dah pukul 12 malam. Bangun. Nak makan sekarang. Dah bapak gorila balik dah ni. Mak gorila tengah tidur, bapak gorila balik. Bangun, nak makan. Pukul 12 malam lah pergi cari makanan, ponggah pecah ais. Makanan tak ada, dimarahnya bini tu. Mana awak simpan makanan semua tak ada? Mana ada nak makanan abang, duit semua abang kekah sampai habis? Nabi SAW, dia bantu urusan rumah. Urusan rumah ni tuan-tuan perempuan, yang muda-muda lah, adalah urusan bagi seorang lelaki. Urusan rumah ni, kita kena sediakan rumah, sediakan maid kalau kita tak mampu tolong. Itu hak seorang wanita. Wanita ni hak dia mengandung, besarkan anak. Yang lain tu semua A to Z suami yang kena pikul. Kalau suami tak mampu berikan kemudahan itu, itu adalah sedekah isteri kepada suami. Kena ingat tu. Kalau katalah suami tak cukup duit, isteri guna duit dia untuk beli tampung keperluan rumah, itu sedekah isteri kepada suami. Dan kalau suami, kalau isteri tu tak halalkan, jenuh suami nak jawab esok di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal nafkah dia tak kena bagi. Walaupun RM10, walaupun gaji suami tu lebih rendah daripada seorang isteri, nafkah tetap kena bagi. Simpan duit awak, saya tetap nak bagi nafkah. Walaupun gaji awak belah ribu, gaji abang 3,000 je sebulan, abang tetap kena bagi, abang nak bagi. Nabi SAW, tuan-tuan, banyaklah kita nak cerita tentang kehebatan Nabi, keakraban Nabi. Dan Nabi antara lainnya, Nabi memuji isteri-isteri Nabi dan memperkenalkan isteri Nabi kepada para sahabat. Nabi bila jumpa para sahabat, hati-hati, ini isteri aku, nama dia Safiyah. Nabi perkenalkan isteri Nabi kepada para sahabat tentang kehebatan ataupun keizahan yang ada pada isteri kita. Kita kalau sembang sesama lelaki, kita akan ngompat bini. Kau tahu bini aku, pening. Asal jumpa kawan je, mesti mengompat. Tok Guru saya kata, dalam hidup ni ada tiga perkara yang seronok dilakukan. Yang pertama, tidur. Tidur memang best. Tidur malam pun best. Tidur kuliah maghrib pun best. Tidur khutbah Jumaat paling seronok. Berdengkur. Saya jadi khatib tu, tengok orang berdengkur, tengok jemaah pula sendiri, aduh, sabar je lah. Saya hempaskan tongkat tu, berdentang. Imam, apa hal imam? Okey. Ittaqullah, sambung balik khutbah. Yang kedua perkara yang seronok adalah makan free. Selepas tidur, jatuh nombor dua, makan free. Itu paling seronok. Sekejap lagi tengok, orang tak balik ni bukan nak dengar forum sangat, Nazir. Makan ni sekejap lagi, ada makan tidak? Ada. Nak makan tu yang penting tu. Kalau tak ada makan, tobat lahum. Azan tadi dah habis dah, cabut. Pasal nak tunggu makan tu, tunggu. Sebab makan free. Dan yang ketiga, yang paling seronok adalah mengata ke orang. Mengata ke orang ni perkara yang paling seronok. Duduk je mengumpat. Mengumpat je, ajak duduk. Dia kalau mengumpat, dia mesti baina tarafain. Ada orang ijab, ada orang kabul. Kalau orang mengumpat, seorang dia, kau tahu tak cerita, tahu tak? Ini cerita terbaru ni. Kau tak tahu ke ni cerita terbaru company kita ni nak kena jual? Dia diam. Tapi kalau dia respon, kau tahu tak cerita apa? Kau tahu tak si Fatimah tu? Aku dah tahu dah, dia memang dia ada respon daripada Torofine itu, memang confirm dia seronok. Itu mengumpat. Elok mengumpat tuan-tuan, shut down, minta maaf, saya nak pergi. Nabi SAW suka ceritakan kebaikan isterinya kepada orang lain.
barulah tak cari orang lain. Bila kita izzahkan, muliakan isteri kita di hadapan orang lain, baru orang tahu, oh isteri kamu ni hebat. Jom, oh itu isteri dia, bagus isteri dia. Hari-hari cerita kebaikan. Baru suami tu ceritakan isteri dia, oh isteri dia ni bagus, macam-macam kebaikan. Tuan-tuan, itulah lima contoh Nabi SAW bila bermuamalah dengan kaum keluarga. Nabi berbincang, Nabi tolong kerja rumah, Nabi muliakan anak-anak dengan kasih sayang, Nabi... macam-macam lah tuan-tuan. Jadi saya rasa cukup saja itu dan sambung pada pusingan ketiga. Silakan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya ingat ni yang terakhir. Mungkin saya serahkan kepada Dr. Las untuk yang terakhirnya. Kita nak tahu sangat bagaimana keadaan ataupun detik-detiknya kewafatan Nabi SAW. Sebab ramai yang tahu. Atau mungkin ada yang tak tahu bagaimana kewafatan Nabi. Jadi kita nak minta doktor ceritakan sedikit. Yang sahih. Supaya kita bawa balik, lepas ni balik perkara yang sahih saja. Dan kita sebarkan kepada masyarakat pun, masyarakat pun tahu itu adalah perkara yang sahih. Mungkin doktor boleh huraikan sikit dalam beberapa minit sebelum kita habis ni. Tapi saya ada masa dalam 3 hingga 5 minit untuk cerita benda ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, cerita, saya yakin tuan-tuan biasa dengar cerita ni kan. Saya buat cerita ni dululah, kemudian kita lihat. Di saat Nabi nak wafat, Nabi berada di pangkuan Fatimah, Ali berada di sisi Fatimah. Di kali itulah digambarkan saat betapa sakitnya sakaratul maut. Lalu Nabi Muhammad SAW nampak Jibril bertanya, wahai Jibril, kenapa kau palingkan wajahku daripadaku? Lalu Jibril berkata, wahai Rasulullah, siapa yang sanggup kekasih Allah berderita macam gini? Aku tak sanggup melihat wajahmu kesakitan sewaktu sakaratul maut. Kemudian mula leher Nabi menegang, urat-urat menegang, peluh bercucuran. Sakitnya deritanya sakaratul maut. Dan dikala itulah Nabi berkata, ummati, ummati, ummati. Sayangnya Nabi pada umatnya sampai nak mati pun sebut umatku, umatku, umatku. Tuan-tuan biasa dengar kan? Tuan-tuan, dalam cerita ini cerita palsu tuan-tuan. Yang dibawa oleh orang-orang Syiah. Nabi tidak wafat di atas pangkuan Fatimah. Nabi wafat di atas pangkuan Aisyah. Sebab orang Syiah nakkan cerita ni kelebihan pada Ali dan Fatimah. Imam Malik pernah berkata, kalau kamu jumpa orang Syiah, kamu jangan cakap dengan dia, jangan ambil pada mereka hadis mereka, sebab mereka adalah penipu besar. Imam Asy-Syafi'i menyatakan, aku tak pernah jumpa satu kaum yang kuat menipu lebih teruk pada orang-orang Syiah. Sebab itulah kalau tuan-tuan lihat, banyak hadis-hadis yang dikatakan oleh orang Syiah ni hadis-hadis palsu. Siapa yang nak berada dalam syurga bersama dengan Hasan, bermuta'ahlah dua sekali. Siapa yang bermuta'ah sekali, dia berada dalam syurga bersama dengan Husain. Siapa yang bermuta'ah dua kali, dia akan berada dalam syurga bersama dengan Hasan. Siapa yang bermuta'ah tiga kali, dia akan berada dalam syurga bersama dengan Ali. Siapa yang bermuta'ah empat kali, dia akan berada dalam syurga bersama dengan aku. Jadi yang lelaki ni nak masuk syurga dengan Nabi, banyak akan muta'ah. Ini hadis palsu yang dicipta oleh Syiah. Kemudian tentang muta'ah bersama dengan untuk wanita, barang siapa kalangan wanita yang bermuta'ah sebanyak tujuh kali, dia akan masuk syurga, dalam syurga sama darjat dengan Fatimah. Allah. Malam yamui fi hayati muta'atan, barang siapa yang tidak pernah berniat dalam hidupnya untuk bermuta'ah, mati dia adalah mati fasik. Banyak ada-ada palsu yang dicipta oleh Syiah. Hatta saat kewafatan Nabi ini tuan-tuan, Nabi sentiasa bertanya, hari ini giliran siapa, hari ini giliran aku dengan siapa. Nabi ada banyak isteri kan? Satu ketika Nabi ada 9 orang isteri. Hari ini aku dengan giliran siapa, hari ini aku... Seolah-olah ketika itu kadangkala Nabi dah terlupa, hari ini aku dengan giliran siapa ya. Tapi di saat akhir Nabi dah gering sakit ni, Nabi minta izin, boleh tak aku dikecualikan giliran untuk aku bersama dengan tinggal di rumah Aisyah.
Namun demikian tidak dinafikan ketika mana saat sakaratul maut ini Nabi berada di atas riba Aisyah, datang Fatimah, datang Ali. Bahkan bukan hanya Ali dan Fatimah, isteri-isteri Nabi semua ada ketika itu. Bukan hanya Ali dan Fatimah, tetapi orang Syiah nak dapatkan kelebihan cerita ini menyatakan bahawa Nabi wafat di atas riba Fatimah. Bahkan Nabi memberikan wasiat khas untuk Fatimah dan Ali ketika itu yang hanya diberikan kepada orang-orang Syiah. Ada hadis yang menyatakan, kisah menyatakan bahawa ketika mana segering ni, dan hadis ni adalah hadis sahih, ketika mana Fatimah dekat dengan Nabi, tiba-tiba Fatimah senyum, kemudian Fatimah menangis. Aisyah bertanya pada Fatimah, "Wahai Fatimah, kenapa aku lihat tiba-tiba kamu menangis, tiba-tiba kamu senyum?" Fatimah enggan untuk ceritakan. Ini adalah rahsia antara dia dengan Nabi. Kemudian aku tak ceritakan sekarang, tapi selepas wafatnya Rasulullah SAW, Aisyah bertanya lagi pada Fatimah, "Wahai Fatimah, di saat wafatnya Rasulullah SAW, aku melihat kamu senyum, aku melihat kamu menangis, kenapa?" Lalu, "Ya, Rasulullah dah wafat, sekarang aku ceritakan. Aku senyum, aku menangis sebab Rasulullah bagi tahu. Setiap tahun Malaikat Jibril datang bertadarus dengan aku sekali. Tapi tahun ni Malaikat Jibril dua kali tadarus dengan aku. So, dua kali tadarus dengan aku ni maksudnya tanda ni jelas bahawa aku akan wafat tak lama lagi sebab aku nangis. Rasulullah begitu pada Fatimah, aku dah nak wafat dah." Kemudian Rasulullah bisikkan pada aku, "Wahai Fatimah, kamu akan menjadi penghulu syurga bagi kalangan wanita," menyebabkan aku tersenyum. Namun wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas riba Aisyah yang juga disaksikan oleh ramai sahabat dan isteri-isteri Nabi, termasuklah Fatimah dan Ali. Bukan yang disebarkan bahawa Rasulullah wafat di rumah Fatimah, di atas riba Fatimah. Dan kalimah terakhir yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, "Bukan ummati, bukan ummati, bukan ummati." Kadang kita lima masjid, seandainya tuan-tuan sayang pada Nabi, sebarkanlah mesinnya pada orang yang biasa dengar kan. Tuan-tuan muslim, tolong berhati-hati dalam kita terima WhatsApp ataupun FB. Kadang banyak hadis-hadis palsu yang kita tak pasti cek dulu. Sebab kita bimbang, termasuk dalam hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu fin nar, barang siapa yang berbohong ke atasku sediakanlah tempatnya dalam api neraka. Niat kita baik, tapi baik niat kita belum menyelamatkan kita pada azab api neraka Allah Subhanahu taala. Niat baik belum tentu baik, tapi kalau cara yang tak baik tak jadi. Ni selingan cerita lah tuan-tuan. Ni ada cerita orang besar kat Malaysia lah. Orang besar kat Malaysia, dia jarang sembahyang. Jadi penasihat dia, "Tuanku, tuan, sembahyang lah. Jangan jarang sembahyang." Dia pun sembahyang. Sembahyang zuhur dulu. Lepas sembahyang dulu zuhur ni, masuk rakaat yang kedua, dia pun bagi salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Penasihat agama kata, "Sembahyang zuhur 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Tak boleh sembahyang 2 rakaat." Lepas tu apa dia jawab? "Itu pun dah bagus sih sembahyang 2 rakaat. Kalau tak, tak sembahyang langsung." Bagus taknya itu? Sembahyang 2 rakaat zuhur sama dengan tak sembahyang, sebab tak ikut sunnah Nabi kan. Jadi nak ikut sunnah Nabi, ikut yang betul. Walaupun benda tu baik, tak ikut sunnah Nabi, tak sah sembahyang kita. Demikian juga tuan-tuan, dalam kita menyebarkan perkara-perkara ini, tolong ambil berat. Dalam kisah perkataan yang terakhir yang Rasulullah keluarkan ialah Rasulullah minta bejana, minta bekas air. Rasul celupkan tangannya, sapu kat muka. Kemudian Rasulullah SAW kata, "Allahumma la rafiqil a'la." Itulah kalimah yang terakhir. Ya Allah, Rasulullah nak jumpa Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Itulah kalimah terakhir. Bukan kalimah ummati, ummati. Cuma kadang-kadang tuan-tuan, orang ramai tak perasan hadis itu hadis palsu, hadis ta'if kita boleh terima lagi. Tapi kalau hadis palsu, tak boleh kita buat dan tak boleh kita sebarkan. Dan kadang-kadang kita dengar pun disebarkan di sana sini ya. Masalahnya, termasuklah para asatizah sebelum menyebutkan hadis, tolong cek. Dan kita akan terima hakikat para asatizah ni, mereka bukan tahu semua bidang. Bidang Islam ni terlampau luas. Tuan-tuan nak tanya saya tentang bab tajwid, lebih baik tuan-tuan tanya Pak Imam. Pak Imam lebih pandai pada saya. Walaupun saya ada PhD, tapi bab tajwid bukan bidang saya.
Saya kena hormat Pak Imam. Walaupun Pak Imam kadang-kala hanya ada diploma dia. Diploma dia lebih tinggi bab tajwid berbanding dengan saya. Begitu juga ilmu kita yang luas ni, bidang Islam yang luas. Ada bidang yang kita tak tahu, mungkin kita tak tahu. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tak tahu, tanyalah pada orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Dan kalau kita masih ragu-ragu, lebih baik kita tawakuf sebelum kita sebarkan. Moga-moga kita menyebarkan benda yang sahih dan kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Kita mati ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan moga-moga kitalah manusia yang dinanti-nanti oleh Rasulullah SAW dan syurga Allah SWT nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aku luka lihada wa astaghfirukum wa lisa'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, sebelum kita tutup, kita minta Ustaz Sabran 2 minit, sekadar 2 minit. Ustaz mungkin barangkali boleh berikan sedikit apa yang patut kita bawa balik pada malam ni, sekadar 2 minit Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Antara perkara yang boleh kita bawa balik adalah amalan-amalan ringkas yang boleh kita jadikan sebagai amalan bersama dan impaknya besar. Nabi SAW antara lain Nabi menyebut ana wa kafilul yatim hataini fil jannah. Aku dan penjaga anak yatim duduk sebelah menjebelah di dalam syurga. Di antara amalan yang boleh kita lakukan setelah habis dari program ni, siapa-siapa yang ada lebih duit, cari anak-anak yatim bela. Sebab itu adalah jalan pintas untuk duduk sebelah Nabi esok lusa. Sebab Nabi sebut dah, aku duduk sebelah Nabi, aku akan duduk dengan orang yang jaga anak yatim side by side, sebelah menyebelah. Yang kedua, kata Nabi SAW ringkas antara amalan yang boleh kita lakukan yang tidak membawa banyak masa dan effort dan usaha. Nabi sebut man qara'a kul huwallahu ahad hatta yakhtimaha. Siapa-siapa yang membaca surah kul huwallahu ahad sampai menghabiskannya 10 kali sehari semalam, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan membina sebuah istana di dalam syurga. Kul huwallahu ahad sampai habis 10 kali sehari semalam, sebuah istana di dalam syurga. Dan yang terakhir, Nabi SAW sangat sarankan untuk kita amalkan adalah man salla ithnatai asyara rakatan lailan wa yauman wa lailan wa naharan. Siapa-siapa yang mendirikan solat sunat 12 rakaat sehari semalam, solat sunat nawafil, Allah Subhanahu wa taala sebut, Nabi sebut banallahu lahu baitan fil jannah, Allah akan bina sebuah rumah di dalam syurga. Jadi jagalah anak yatim, peliharalah solat sunat 12 rakaat sehari semalam, dan banyak lagi amalan yang boleh kita amalkan, dan bacalah surah Al-Ikhlas 10 kali sehari semalam. 10 kali sehari semalam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan kita bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka daripada itu selesailah forum kita pada malam ini. Hampir 2 jam kita duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita duduk bukan itu sia-sia, kerana duduk di dalam majlis ilmu ini merupakan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Turunnya rahmat, maka dapat ilmu kita amalkan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapat daripada kedua-dua ahli panel kita ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita, menerusi pada apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, menerusi akhlaknya, fizikalnya ataupun apa saja yang dibuatkan oleh Nabi SAW. Jadi sebelum kita tutup, kita nak minta doktor tutup majlis kita ini dengan doa yang ringkas. Mudah-mudahan makin tambah rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya wakil daripada pihak masjid, terima kasih kepada doktor yang sudi hadir dan juga Ustaz Sabran hadir ke majlis ini. Moga kita jumpa lagi pada kuliah masa-masa akan datang. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i.
minhumul amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa kedua bapa kami, ya Allah. Rahmatilah mereka, ya Allah. Peliharalah mereka, ya Allah, seperti mana mereka telah menjaga kami sewaktu kami masih kecil lagi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat yang hening ini kami menadah tangan padamu, ya Allah, memohon keampunan padamu, ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan kami, ya Allah. Ampunkanlah segala kemaksiatan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon padamu, ya Allah. Pandanglah diri kami, ya Allah, dengan pandangan rahmatmu, ya Allah. Pandanglah diri kami, ya Allah, dengan pandangan kasih sayangmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan kami, walau sekerdil mana amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah amalan kami, walau sedikit mana amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah diri kami, ya Allah, walau sedikit mana amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau azab diri kami, ya Allah, dengan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau siksa diri kami dengan kesalahan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kau humbankan diri kami, ya Allah, dengan kemaksiatan yang telah kami lakukan, ya Allah. Rahmatilah diri kami, ya Allah, walau sekecil mana amalan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang taat pada perintahmu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak kami anak yang menenangkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah majlis ini sebagai bukti kami, amalan kami, untuk kami mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah diri kami di kalangan manusia mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana kau kumpulkan diri kami dalam majlis ini, ya Allah, kumpulkanlah kami kembali, ya Allah, bersama-sama dengan Nabi dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dalam keadaan beriman, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan beriman, ya Allah. Bangkitkanlah kami bersama dengan kelompok orang yang beriman, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, padamulah kami memohon, ya Allah. Padamulah kami meminta, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan Islam, ya Allah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah. Janganlah kau matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon padamu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami dalam syurga-Mu, ya Allah. Jauhkanlah kami daripada api-Mu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ta'ala. Majlis forum kita telah berakhir. Terima kasih, jazakallah khairan kasih, diucapkan sekali kepada ahli panel kita Dr. Zaifuddin, Ustaz Sabran Jamil dan moderator kita yang telah berjaya mengendalikan majlis forum kita dengan begitu baik sekali. Dan terima kasih juga kepada tuan-tuan dan puan yang saya lihat istiqamah daripada tadi sampai akhir majlis kita, mendapatkan berbagai banyak ilmu kita dapat pada malam ini. InsyaAllah, paling kurang pun kita amalkanlah apa yang Allah sebut dalam Quran, wa ma atakum rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah perintah, Nabi perintahkan, kita ikut. Apa yang Rasulullah larang, kita tinggalkan, insyaAllah. Jadi akhirnya saya dengan sekehormatnya menjemput
Tuan Nazir kita, Tuan Haji Ramsata, untuk menyampaikan sedikit cendati kepada ahli-ahli panel kita dan moderator kita. Yang pertama dijemput Dr. Zaifuddin untuk menerima sedikit cendati daripada masjid. Seterusnya dipilihkan Ustaz Sabran Jamil. Seterusnya moderator kita Ustaz Izmi. Thank you.